Kereta api ini ya, dengan ini kereta api komuter lain ini aku buka. Kalian semua sudah boleh pulang kampung dengan kereta api ini. Nah, kalian sepertinya harus beli tiket dulu. Di mana Sakura tempat beli tiketnya? Wah, aduh, kenapa di sini ada Siren Head? Waduh, kenapa Siren Head mengganggu keretaku? Hey. Halo teman-teman, jumpa lagi di Lulusan Kidi. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Nah, hari ini kita mau pulang kampung nih, Yuta Mio. Ayo. Ah, emangnya kita mau pulang kemana, Kak? Kita kan mau pulang ke desa Himawari. Nah, kita mau ngajak si Takagi ya. Wah, Takagi juga ikut ya, Kak? Iya, itu dia. Wih, ramai sekali orang yang mau pulang kampung. Wah, sebanyak ini. Banyak sekali ya. Iya nih, Kak, gimana nih? Apa muat? Kita kan mau pulang kampungnya pakai kereta api. Ya, muat dong. Oke, kita akan temui si Takagi. Wah, Sakura, kamu sudah siap ya? Wih, keren sekali si Takaginya, pakai kacamata hitam lagi. Iya, aku lagi bareng dengan kakekku nih. Kakekku juga mau ikut aku, mau pulang kampung. Oh, ini ya kakek Takagi. Iya, cucu, aku juga mau ikut pulang kampung nih. Ayo kita barengan yuk, kita naik kereta api. Memangnya di Sakura ada kereta api? Ada dong, keren banget loh. Kamu mau ikut nggak? Mau dong, Sakura. Dan itu tuh orang-orang yang sekampung dengan aku juga mau ikut semuanya itu. Wah, banyak sekali Takagi. Iya, ayo kita berangkat sekarang yuk. Sebelum nanti kereta apinya malah jalan. Iya Takagi, ayo. Kalau enggak nanti kesiangan. Kak, tunggu aku, Kak. Ya, kamu ikut saja deh naik sepeda. Aku mau pilih sepeda yang mana ya? Wah, kita bakalan pulang kampung rame-rame ya. Nah, aku akan pilih sepeda dulu. Ayo semuanya ikut. Ya, Sakura. Nah, semuanya yang di sini juga ikut ya. Oke, ibu polisi Sakura, kami juga mau ikut ya, mau pulang kampung. Iya, kampung kita kan sama, semuanya ke desa Himawari kan? Iya, betul. Nah, semuanya tinggal ambil sepeda, ayo buruan, ambil sepeda kalian. Iya, siap-siap ibu. Waduh, semuanya berebutan sepeda itu. Cukup nggak sepedanya? Cukup dong. Nah, semuanya ambil sepeda masing-masing ya. Siap-siap ibu polisi, ayo semuanya ambil sepeda kalian. Wah, semuanya sudah dapat sepeda nih, Sakura. Malah kelebihan lagi. Coba saja deh kita lihat dulu. Cukup nggak semuanya? Semuanya sudah dapat sepeda? Oh, masih ada yang belum nih. Oke, ambil semuanya. Wah, ramai banget ya. ada satu lagi yang belum dapat sepeda. Ayo, kamu ambil sepedamu dong. Oh, sudah. Aku sudah dapat kok. Oke, kita bakalan pulang kampung bareng ya. Wih, mudik rame-rame. Yang lain kok nggak ikut? Itu masih ada yang belum dapat sepeda, Sakura. Oh iya, kita dorong-dorong dulu teman-teman biar semuanya dapat. Ayo semuanya, jangan berebutan ya, sepedanya cukup kok buat semuanya. Iya. Nah, semuanya sudah dapat? Wah, semuanya berjejer nih. Ayo, semuanya ikut di belakang aku. Yuta sama si Mio di mana, Sakura? Gak tahu juga. Sakura, Kak Jue, kamu nggak ikut pulang kampung? Ah, enggak deh, aku masih tetap di sini. Soalnya orang tuaku di sini. Oh, gitu ya. Nah, semuanya sudah berjejer baris rapi. Ayo semuanya, kita pulang kampung bareng. Wih, emangnya kereta apinya di mana, Sakura? Di dekat pantai. Oke, kita bakalan ke sana ya. Jalan terus. Hati-hati ya kalau ada mobil. Iya, Sakura. Waduh, semuanya berjejer rapi nih teman-teman. Kita lihat ya. Wih. Nah, kita akan menuju ke pantai nih. Keretanya masih nunggu kita nggak ya? Kita lihat ya. Siapa sih pemilik keretanya? Wah, siapa ya? Coba aku jadi penasaran nih. Pemilik keretanya siapa? Wah, si Kate Butler di sini. Hey, Kate Butler. Hey, Sakura. Aku hari ini mau meresmikan kereta baruku nih. Kereta api kan? Iya. Hari ini perdana mau menuju ke desa Himawari. Tapi Kate Butler, mana keretanya? Tunggu, semuanya sudah berkumpul belum? Aku mau meresmikan kereta baruku nih. Nah, karena semua warga sudah berkumpul di sini, aku akan meresmikan keretaku ya. Nah, caranya kita ke menu, cara edit, item prop, set by prop ID. ID-nya adalah 40162816552321 ya teman-teman, tinggal kalian oke. Nah, komuter line prop 1 ini karya Michan Game ya teman-teman, kita download dulu.
Oke, ini baru separuhnya teman-teman. Jadi kita save dulu ya. Kita save-nya di save and load ini. Kita pilih bagian yang belum ada ID-nya ya teman-teman. Oke, kita save. Nah, aku akan masukkan namanya KRL1 ya teman-teman. Oke, kita save dulu. Berikutnya kita ke set prop ID lagi. Kita ganti ID-nya menjadi 6216279786072101 ya teman-teman. Tinggal kalian oke lagi. Nah, komuter line prop 2 ini kita download lagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal load yang KRL1 tadi ya teman-teman. Wah, sudah jadi nih. Wih, keren kan teman-teman. Wah, ini dia. Ah, aku sudah mau meresmikannya. Silakan naik bagi yang mau naik kereta api ini ya. Dengan ini, kereta api komuter line ini aku buka. Kalian semua sudah boleh pulang kampung dengan kereta api ini. Nah, kita lihat ya. Wah, ini dia. Wah, kereta apinya keren banget nih. Nah, kita lihat yuk kereta apinya. Wih, ini perdana nih. Jadi kita mau naik kereta apinya pertama kali kan? Ya, semuanya. Semua warga desa, ayo semuanya. Desa Himawari, kalian boleh naik. Oke, kita bakalan naik keretanya ya. Sakura, bagus banget ya. Iya nih, Aoi. Kalian boleh pilih tempat duduknya nih. Ayo, cepetan. Aku mau review keretanya dulu ya, Aoi. Iya, Sakura. Nah, ini bagian depannya ya, teman-teman. Wah, keren banget. Terus, yang ini gerbong yang pertama. Dahulukan penumpang yang turun. Oh iya, aku kan belum melihat bagian masinisnya. Oh, ini ya ruangan masinisnya. Iya nih, keren amat. Wah. Mio, kereta apinya bagus banget, Mio. Iya, Kak. Kita cari Kak Sakura yuk. Di mana Kak Sakura? Eh, Kak Sakura. Ah, aku mau cepat masuk ke keretanya nih. Ya, iya Yuta, Mio. Kalian tinggal keliling saja. Kalian pilih saja tempat duduk yang kalian mau. Ayo, Mio. Wah, keren banget nih, Kak. Kita masuk dari sini yuk, Mio. Iya, wih, keren sekali ya. Wah, tempat duduknya banyak sekali. Masih baru lagi. Iya, Mio. Wah, aku mau lihat bagian luarnya juga, Mio. Ini apa ya? Ini kereta khusus wanita. Oh, ini gerbong wanita nih, Kak. Wah, kalau gitu aku mau naik yang di mana, Mio? Di bagian yang warna putih saja, Kak. Oh, iya ya. Kalau gitu, bagian yang warna putih. Aku naik di sini, Kak, Mio. Iya, Kak. Wah, bagus sekali ya, Mio. Aku mau naik yang di bagian belakang, Mio. Kita lihat yuk. Iya, Kak. Wih, di sini dia. Wah, kereta apinya mewah banget ya, teman-teman. Wow, di sini ada jembatan penyeberangannya juga. Aku mau naik ah. Aku mau lihat dari atas nih, jembatan penyeberangannya. Wih, keren sekali ya, teman-teman. Oke, sekarang aku mau lihat dari atas. Wah, ada tempat barangnya nggak ya? Oh iya, tempat barangnya mungkin di bawah ya. Wah, tidak ada gerbong barang nih, teman-teman. Jadi, aku simpan tasnya mau letak di mana ya? Eh, sini bagian belakangnya, teman-teman. Oke, aku akan cari si Yuta sama si Mio saja deh. Yuta, Mio, kalian di mana? Kenapa tidak ketemu ya? Di mana si Yuta dan si Mio? Sakura, kami mau duduk di mana ini? Wah, semua penumpang sudah mulai resah nih kalau nggak punya tempat duduk. Kalian sepertinya harus beli tiket dulu. Di mana Sakura tempat beli tiketnya? Kita cari ya teman-teman, tempat beli tiketnya di mana ya? Oh, di sini dia. Tapi hari ini kan gratis. Soalnya hari pembukaan pertama nih dari Cat Butler. Katanya sih gratis. Kalau gitu kita langsung masuk saja ya Sakura. Iya, ayo silakan pilih tempat duduk kalian. Nah, kita duduk dulu ya. Wah, tempat duduknya nyaman sekali ya Sakura. Mio, Kak Sakura sepertinya duduk di sini. Ayo kita masuk Mio. Ah, Kak Sakura, kok tadi nggak tungguin kami sih? Aku tadi dari tadi cari-cari kalian juga, Mio, Yuta. Kalian kemana sih? Kami juga cari Kak Sakura. Nah, kalau gitu kita duduk di sini yuk, Mio. Wah, kereta apinya sepertinya sudah terisi penuh. Tapi, wah, kenapa di sini ada Siren Head? Waduh, kenapa Siren Head mengganggu keretaku? Hei, Siren Head, kenapa kalian ada di sini? Wih, wah, hari pembukaan keretaku malah diganggu oleh Siren Head. Mana ya polisi Sakura? Aku akan memanggil dia ah. Polisi Sakura. Ada apa, Cat Butler? Itu di luar ada Siren Head banyak sekali. Tolong dibantu dong. Mereka sepertinya mau mengganggu perjalanan kita ini. Gimana? Waduh, kita mau berangkat malah diganggu oleh Siren Head. Aku harus membantu si Cat Butler. Eh, Siren Head, kenapa kalian ada di sini?
Wah, kalau perjalanan kita diganggu oleh Siren Head ini gimana ya? Lebih baik aku usir saja deh Siren Head-nya. Nah, Siren Head. Ah, cekit. Wah, kita lawan Siren Head-nya ya, teman-teman. Waduh, daripada dia ganggu kita. Wah, apa yang terjadi nih? Wih, Siren Head-nya malah ngejar aku. Hei, tolong, tolong. Waduh, tolong aku. Wah, Siren Head, awas kalian pergi dong. Wih, dia malah mengejarku, teman-teman. Tapi kenapa ada keributan di sebelah sana? Aku coba periksa deh. Waduh, wah, Siren Head-nya malah buat orang pingsan. Wih, Sakura, awas Sakura. Iya. Wah, Cat Butler-nya rupanya memakai kekuatan api. Wah, waduh, aku malah kebakaran nih. Hei, Cat Butler, hati-hati dong. Wah, aku jadi kebakaran. Tenang Sakura, Siren Head-nya sudah kami lumpuhkan. Waduh, ternyata Siren Head-nya sudah pingsan, teman-teman. Iya nih Sakura, tapi aku juga pingsan nih. Tapi kok kamu bisa berdiri? Iya, aku bisa pingsan sambil berjalan. Wih, kok keren banget, teman-teman. Hah? Kenapa si Takagi bisa pingsan sambil berjalan? Kita coba lihat ya, Siren Head-nya. Wah, ini yang warna coklat nih, teman-teman. Aku akan periksa lagi. Wih, kenapa semua orang bisa bangun? Ada Siren Head lagi yang hidup. Wah, si Cat Butler melawannya dengan kekuatan api. Hei, hebat Cat Butler, kamu hebat sekali. Iya, tenang saja, aku lagi nyemprotkan api nih. Dia mereka ini mengganggu saja. Masa mengganggu pembukaan kereta aku? Ya ampun, teman-teman. Nah, kita akan coba lihat Siren Head-nya ya, teman-teman. Ada dua. Aku mau kumpulkan Siren Head-nya dulu. Oke, ini siapa? Cuma orang yang pingsan. Nah, aku akan bawa mereka semua ke rumah sakit deh. Ini Siren Head lagi. Siapa lagi di dalam? Aku malah tidur. Oke, malah tidur. Ada Siren Head lagi nggak di dalam? Kenapa semua orang tidur sambil berjalan? Oke, teman-teman, sekian dulu video Wilson Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah! Akhirnya si Cat Butler mengalahkan semua Siren Head ya, teman-teman. Sudah, Cat Butler, sudah cukup. Apinya banyak sekali tuh. Nanti malah kebakaran keretamu. Ya, Sakura. Wah, kasihan sekali si Cat Butler ya, teman-teman. Oke, teman-teman, dadah!